Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kerjasama UTHM IKIM ini bakal menyaksikan usahasama dalam mengetengahkan pelbagai aktiviti penyelidikan, perundingan dan penganjuran kursus jangka pendek untuk keperluan akidah dan tauhid bagi meningkatkan kualiti dan memandang serius keperluan latihan dan kemahiran bukan sahaja kepada masyarakat dan komuniti khususnya di negeri Johor ini, malah memberi nilai tambah kepada para pelajar UTHM untuk meningkatkan kemahiran insaniah dan kepribadian unggul yang berteraskan paradigma tauhid selaras dengan misi dan visi UTHM. Doa saya semoga usaha kita semua ini akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga diberikan sebesar-besar kejayaan buat kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mewakili delegasi dari IKIM, dengan rendah hati saya merakamkan rasa syukur yang tidak terhingga kerana dengan izinnya kami dapat hadir ke Dewan Yang Permai ini sebagai meraihkan undangan daripada pihak tuan rumah Universiti Tun Hussein Om Malaysia ke majlis menandatangani memorandum persefahaman ataupun MOU antara IKIM dan UTHM. Semoga dengan termeterainya MOU ini akan bakal membuka ruang kerjasama dan kolaborasi yang lebih luas dalam pelbagai aspek seterusnya memperkukuhkan tradisi keilmuan di kedua-dua institusi ini. Saya juga meyakini kewibawaan Institut Hadis Sunnah Wal Jamaah ISWAJ UTHM sebagai institusi pelaksana MOU di pihak UTHM ini. Tuan-tuan dan para hadirin yang saya muliakan, dengan kejayaan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara IKIM dan UTHM pada hari ini, disusuli dengan program Bicara Adin selepas ini, kita mengharapkan agar satu kerjasama yang bermakna dan manfaat tinggi akan terhasil selepas ini antara dua institusi. Saya semasa berbual tadi, saya menyebut bahawa bukan sahaja kolaborasi ini melibat antara tenaga akademik dengan tenaga di IKIM, tapi saya juga mahu bahawa ini juga melibatkan mahasiswa. Oleh kerana kami dikenali lebih dengan radio, maka forum Bicara Adi ini akan disiarkan dalam radio IKIM pada satu tarikh yang akan ditentukan. Dan saya harap dengan MOU yang akan termaterai ini, maka UTHM melibatkan juga para mahasiswa supaya turut serta dalam program dalam radio ini, di samping juga para staf dan warga akademik yang selainnya. Mudah-mudahan usaha ini akan dirahmati Allah, diberikan ganjaran yang terbaik sama ada di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.